Permintaan maaf Kaisang Pangarep, Ketua Umum PSI kepada Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani bisa jadi sinyal baik hubungan PDIP dan PSI. Agustus lalu secara tersirat PSI menyindir PDI Perjuangan yang mengusung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Puan Maharani, Ketua DPP PDI Perjuangan, hadir di kedai kopi di Menteng, Jakarta, bertemu Kaisang Pangarep, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Pertemuan ini jadi yang pertama antara elit PDIP dan PSI, terutama setelah PSI dipimpin Kaisang Pangarep, putra bungsu Presiden Joko Widodo. Sambil menikmati kudapan dan kopi, pembicaraan empat mata selama satu jam mencairkan hubungan PDIP dan PSI. Puan gembira bisa bertemu langsung Kaisang yang dianalogikan sebagai pertemuan kakak beradik beda partai. Biar apapun ini adik saya, walaupun yang satu ketua umum, yang satu ketua DPR, tapi memang hubungan kami itu kan seperti kakak adik. Jadi ya tadinya mau ngobrol santai dua orang kakak dan adiknya, namun tentu saja diselingi dengan pembicaraan serius terkait dengan isu-isu terkini dan politik ke depan. Mungkin itu yang... Dalam kesempatan yang sama, Kaisang juga minta maaf kepada Puan atas nama PSI kepada PDIP karena kadernya telah mencela dan menyindir partai berlogo banteng itu. Dan saya juga tadi sempat meminta maaf untuk teman-teman PSI yang dulunya bisa dibilang mencela ataupun merendahkan PDIP. Saya dari PSI meminta maaf kepada Mbak Puan secara langsung dan teman-teman PDIP yang lainnya. Baik lagi, ini pesta demokrasi harus dijalankan secara bergembira, santun dan santuy,